Tadi Kijang Gilong tahun 96 pajak telat 2 tahun kurang lebih per bulannya pajak per tahunnya 800. Jadi 3 tahun panjang nih, 3 tahun panjang. Kijang Gilong 1,8 long ya 5 pintu. Dan ini sambung harga posisi telat 35 juta saja. Silakan tutang sahabat cepat tujuh modifikasi Grenesa long ya long. Berikutnya lagi nih, Kijang Kapsul. Tangan pertama dari baru, tahun 2004 nih. 2004. Gak usah mahal-mahal ini. Pengen Kijang Kapsul datang aja ke MJ, saya buka harga 57 juta saja ya. 2004. Masih kaleng. Hukuman Allah box semuanya, KM masih 70.000 ya kan? 2004 jangan salah. Berikutnya lagi Kijang Kapsul 97 yang pertama nih ya. Catnya Leo, ada gambar apanya nih? Ada gambar tengkorak segala macam ya. Mobil mewah, harga kejangkau. Ini saya buka harga 50 juta saja tahun 97. Power steering, power window, sudah RPM semuanya. Velg racing. Berikutnya lagi nih Kijang Super tahun berapa ya, Pak? 92. 92 Kijang Super NCH 92. Bodi masih enak nih ya, 92 nih NCH ya. Ini saya buka harga nih 33 juta masih nego ya kan, tinggal pilih yang sana 35 ini 33. Berikutnya ini Kijang Super tahun berapa ya, dan 91. 91 ini sudah power steering ya, sudah power steering ya. Pajak kali ini ulang tahun ya, ini saya buka harga 35 juta saja. Nah ini lagi berikutnya Kijang Rover GRX tahun 93 warna silver, AC double, power steering, power window. Kalau terima pajak panjang 31, kalau terima keadaan begini 29 juta ya kan, tinggal pilih 29 juta Kijang Rover GRX 93 AC double, power steering, power window yang 15 cc nya. Alamannya B Timur, Kramat Jati, kebetulan yang punya nama sendiri. Jadi posisi gini saya buka harga 29 juta. Berikutnya lagi nih Kijang LGX 97 pertama ya, pertama 97. Dalam masih orisinil, mesin bagus, AC dingin, pajak panjang, B-nya B selatan ya, bensin tuh dalamnya. LGX tahun 97 ya, harganya nih saya buka harga nggak usah tinggi-tinggi 55 juta saja, nego halus ya, bodi masih kaleng ya. Dalamnya terlihat tuh, dalamnya no, AC-nya dingin, dalamnya sudah disarungin ya, dalamnya nih ya, interior masih orisinil. Berikutnya lagi nih, Kijang Kapsul tahun 2000, Kijang Super ya, Super 9, berapa nih? 92. 92, AC double ya, mesinnya oke, cuman AC-nya aja kurang dingin. Dalamnya rapi itu ya, dalamnya rapi, AC-nya double, bawahnya masih asri, plafon semua masih asri. Tahun 92, AC double ya. Ini saya buka harga 31 juta saja, masih nego halus ya.
Nah, berikutnya nih kita mana? Ke dalam dulu. Ya, boleh ke dalam apa ke belakang? Ya. Ini banyak stoknya nih kijang, ya. Berikutnya lagi nih, kijang LG tahun 2003 new model. Interior dalam sudah MPTEC yang mahal, merah, semua begeding, pelek semua merah. Ini harganya harga kredit 77 juta. Kalau cash lebih mahal dikit ya, 2003. Kalau jadi DP berapa nih? 35 ya? Iya, DP 35. DP 35 angsuran berapa kurang lebih? Angsuran kena 2-3an. Angsuran kurang lebih 2,3, 3 tahun. Iya, 3 tahun. 3 tahun ya. LG 97, ya kan? Warna silver, dalamnya tuh lihat udah MPTEC bersih tahun 97. SGE ya. SGE tahun 97 warna silver. Ini saya buka murah 53 juta saja. Masih nego, pajak panjang. Bulanan sudah dibayar ya. Berikutnya lagi nih, kijang LG baru datang juga kemarin nih, 2003. Tangan pertama atas nama PT, tapi mobil terawat, kaki-kaki enak, mesinnya enak, AC-nya dingin. Ya, semua pelepasan semua lengkap, kilometer 320.000 kilometer. Jadi aman, enggak usah khawatir. Semuanya masih orisinil tuh, lihat tuh. Ya, nih tuh lihat tuh, belum dicuci, mesin semuanya enak. Bah, ya. Paket tuh. Ya. Cuma ya. Main. Tahun 2003, ini saya buka harga 79 juta. LG 2003, pajak panjang, ya. Pajak panjang.